Okay. Yes. Right. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Okay. Okay, it's parking. Yes. Ah, no. Yes. Parking. Halo, assalamualaikum. Saya Setiadi, jumpa lagi di channel Sopir Ama Tihir. Anyep, anyep, anyep. Seminggu terakhir ini saya anyep banget ya, mengalami kanyepan ini. Makanya sekarang hari Senin ini saya mau terapi akun ya. Jadi saya set Gokar sama Grabnya Autobit. Jadi semua orderan saya ambil. Karena yang kemarin-kemarin itu saya sering banget sortir ya. Jadinya seminggu terakhir ini anyep. Nah ini sekarang saya mau nyoba terapi akun. Ya sekarang sudah jam 10. Ini Doraemon. Aduh, kok fokusnya ke Doraemon sih? Kesini aja, kesini dong, kesini dong. Nah, sekarang sudah jam 10 lewat 7 menit ya. Sekarang hari Senin, tanggal 25 Juli 2022. Ini Go Pattern-nya udah saya online-in ya. Udah saya online-in ini, udah autobid ya. Oke, sekarang tinggal Grab-nya yang belum nih. Nah, sekarang ini yang di Grab ya. Orderan turbonya saya aktifkan ya, autobid ini ya. Nah, ini di Grab ada keterangan ya, menerima orderan turbo secara otomatis. Sekarang udah jam 10 lewat 10 menit ya, masih belum ada orderan yang masuk. Sabar, sabar, sabar. Ya, semoga aja ya nanti orderannya nggak masuk secara bersamaan ya. Berabe juga kalau orderannya dua-duanya langsung masuk bersamaan. Jadi tuh ya, selama seminggu terakhir ini saya perhatiin tuh setiap ada orderan yang tercancel atau di-cancel dari penumpang atau dari driver itu akun jadi anyep. Nggak tahu kenapa, apakah teman-teman juga ngalamin. Kalau saya ngalaminnya begitu. Tuh kan udah jam 10 lewat 14 menit, masih juga belum ada orderan yang masuk nih. Kayaknya mesti jalan-jalan ya, keluar keliling-keliling biar bergerak ya, biar kelihatannya ada kehidupan, nggak diem aja ya. Oke, masuk ternyata ya, jam 10 lewat 15 menit. Ini orderannya kemana nih ya? Ke, oh, dari apartemen Casablanca East ya, ke Setiabudi Kuningan. Yoi. Berapa dapatnya? 38.000. Oke, oke, oke. Saya mau buka pagar dulu ya. Oke, udah nyampe ya nih. Tinggal belok ke kanan. Ya, akhirnya masuk. Ya, silakan. Atas nama Yusi ya. Iya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang sudah jam 10 lewat 45 menit ya, sudah nganter penumpang ya ke Setiabudi One ya, bukan Setiadi ya, ini Setiabudi ya. Mana tombol selesainya? Oh ini dia, selesaikan dulu. Oke, ini dua-duanya sudah on. Sekarang saya mau melipir-melipir lagi ya. Ya ini sekarang saya ngetem dulu ya, di jalan apa nih namanya? Jalan Subang ya. Oke, ini jalan Subang nih, kayak gini nih. Ada bluebird juga tuh di depan mangka. Enak nih, adem di bawah pohon. Ini pohonnya nih. Kacanya buka sedikit aja ya. Jadi di sini 15 menit aja ngetem. Nanti kalau nggak ada orderan yang masuk, baru melipir-melipir lagi cari tempat-tempat yang lain buat ngetem. Entar 15 menit berhenti. Terus jalan lagi, pokoknya ya bergerak lah ya, biar kebaca sama sistemnya kalau kita itu lagi kerja gitu. Dapat orderan ya di jam 11 lewat 3 menit. Orderannya ke kemana itu ya? CIMB Niaga Menteng ya, 12.800. Oke, nggak apa-apa nih, jemputnya di jalan Cirebon. Ya, namanya juga terapi akun ya, nggak apa-apa. Argo 12.800, no problem. Yang penting jalanin aja ya, yang penting akun sembuh ya, kembali gacor lagi nantinya ya. Oke. Oh, 1 kilo 4 menit ya, deket ya. Oke, langsung aja ke sana ya. Banyak yang ngetem ya di sini ya. Tuh ada yang pakai seragam Gokar juga tuh. Nah, tinggal beberapa meter lagi nih. Ya, silakan Bu, atas nama Yanti ya. Iya,
tidur di muka ya. Oke. Ya sekarang sudah jam 11 lewat 16 menit ya, sedang antar penumpang ke Pos Cokro Aminoto, mana tadi ya? Ah ini nih, ke CMB Niaga Menteng ya, 12.800. Ya selesai. Pokoknya kalau dapat order langsung dimatiin ya. Ini sekarang mau saya nyalain lagi ya. Oke. Lanjut melipir-lipir lagi. Mantap, belum ada 2 menit GrabCar-nya masuk. Kemanakah dia? Tuh kan GoCar-nya malah masuk. Aduh. Ini nih GoCar-nya berapa nih? 23.000. Aduh, bisa barengan gini sih masuknya. 14.400. Ya mendingan GoCar. Yah, anyep deh ini nanti. Gak apa-apa, salah satu harus mengalah, tidak bisa tepat waktu. Oke, matiin. Oke, deket banget ini. Oh, di tempat vaksin, vaksin yang deket pos polisi. Oke, ini udah deket, udah mau nyampe, tenang ya. Yang begini nih, yang ditakutin masuk orderan dua-duanya ya. Ya, Pak. Atas nama Windy ya. Iya. Abis vaksin booster ya? Iya. Iya, iya pakai GoPay. Iya, sama-sama. Sekarang sudah jam 11 lewat 46 menit. Sudah ngantar penumpang ya ke Tendian Square tadi dari Taman Suropati ya kayaknya. Oke, dapatnya 23.200. Selesaikan dulu. Ini saya mau ngetem dulu ya di sini ya. Ini di dekat Tendian ini. Ini sementara 3 orderan ya, GoCar udah dapat segini. Sementara ini Grab-nya masih 0 ya. Waduh. Jadi amburadul begini terapi akunnya ya. Harusnya tadi pas dapat orderan langsung buru-buru matiin tuh aplikasi yang satunya ya. Jadi biar nggak ada cancelan. Dapat lagi di jam 11 lewat 58 menit. Oke. Jauh nggak ya? Ambil arah barat. Oh, 5 menit 1 km ya. Nah, cakep nih argonya nih, 43.200 dari Studio Sentra ya di Kapten Tendian Mampang Perapatan ke Kebagusan ya, Kebagusan daerah Pasar Minggu ya Jakarta Selatan juga. Oke. Waduh, nanjak ini. Ini Wijaya 1 macet mulu nih. Kita belok kanan ya. Ini di Jalan Wijaya 1 sini lampu merahnya kebiasaan ya. Lampu merahnya tuh lama banget. Ijonya cuma sebentar. Oh, berat juga ya? Iya, berat. Belum dibuka. Oke. Iya, sama bagasi. Oh iya, bagasi lho. Sekarang sudah jam 12 lewat 51 menit, sedang antar penumpang ya ke Kebagusan ya. Jakarta Selatan, ini dapatnya 43.000. Oke, saya selesaikan dulu ya. Oke, ini aplikasinya saya offin dulu ya, offline. Sekarang saya mau makan siang, mau sholat juhur dulu ya. Mau makan ini aja deh, The Chicks Fried Chicken ya, Kentucky ya. Oke, pakai nasi. Ada geprekan nggak sih, Mbak? Nggak ada ya? Iya, belum. Oh, belum. Iya. Oke, lanjut balik lagi ke mobil ya. Ini ayamnya taruh sini dulu ya. Oke, baik-baik ya di sana. Oke, sekarang saya mau nyari tempat buat makan ya. Nggak enak kalau di pinggir jalan kayak gini kan, sempit jalanannya, parkir. Ntar saya nyari tempat yang enak lah buat parkir, buat makan dulu ya. Ini namanya apa tuh? Oh, Dadap Merah. Dadap Merah ini namanya, Taman Dadap Merah. Oh, ya kayaknya lega ini ya. Di situ aja, di situ. Nah, di sini nih.
Nah tuh ya, Taman Dadap Merah. Nih, di zoom nih. Tuh, Taman Dadap Merah. Ditutup spanduk huruf M-nya sama D-nya. Sekarang saya mau unboxing ini ya. Unboxing nasi fried chicken. Wow. Nasinya panas banget, woi. Panas banget nasinya. Biasa tangan dilap dulu ya, pakai tisu basah. Lanjut ambil ayamnya, langsung caplok aja. Gurih, ayamnya gurih, gurih nyoy. Nasinya ya. Good. Sausnya ya, sausnya kita pakai saus. Langsung taruh di atasnya ayam ya. Mantap. Nih pakai saus ya. Gak kalah sama ayam KFC ya. Ya oke. Ya saya sudah selesai makan. Lanjut mau nyari masjid atau musola ya. Kalau nggak ketemu di sekitar sini ya di pom bensin paling. Oke. Lanjut jalan ya. Oke, ini saya udah ketemu ya. Ini masjidnya nih. Sekarang saya parkir di sini aja nih. A few moments later. Oke, dilanjut lagi ya. Sekarang sudah jam berapa nih? Jam 13 lewat 47 menit. Langsung aja buka Grab-nya. Terus sekarang buka GoPartner-nya. Iya, sip. Ini Grab-nya belum pecah telur. Aduh. Oke, bro, dapat orderan, bro. Ke mana tuh? Jemputnya di 18 Office Park ya. TBC Matupang ke Jalan Natuna Cinere, Depok. 39.000 ya, lumayan. 1 km ya, 5 menit. Oke. OTW. Oke, masuk ya, masuk ke 18 Office Park. Iya betul. Iya sama-sama mbak. Ya ini sudah jam 14 lewat 32 menit ini. Sekarang saya dapat orderan estafet. Udah mulai gacor ini ya. Udah mulai sembuh nih akunnya nih. Order berikutnya di sini ya. Oke ini saya selesaikan dulu. 39.000 ke Cinere, Depok. Selesai. Ya, kita lihat orderan estafetnya jauh nggak nih? Apa ini? Ya ampun. Iklan mulu. Skip aja, skip deh. Oke, ini kasih kabar dulu ya. Tanya dulu. Oke, Argo Cere ya, 12.800. Ini jemputnya 1 km 6 menit ya. Ya, ini tinggal 2 menit lagi. Oke. Ini saya udah nyampe. Titiknya pas. Penumpangnya belum ada. Ya, silakan. Iya, sore. Atas nama Gloria ya. Iya. Oke, makasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Ya sekarang sudah jam 14 lewat 55 menit. Saya dapat orderan estafet lagi nih dia nih orderan berikutnya ya. Oke, sudah ngantar penumpang ya ke Olvi Salon Argo Cere 12.800. Oke, selesai. Iya nih berikutnya nih orderan estafetnya gimana ini? Gimana ini? Kemana ini? 32.000. Ya oke, ke Jakarta lagi ya. Mantap. Dekat ya, dekat. Oke. Ini Olvi Salon. Terus jemputnya di sana tuh, di seberangnya ternyata no. Oke, kita masuk ya, Cinere Resort Apartment.
seberangnya salon. Pak, mau ke lobi nih Pak, mau jemput penumpang Pak. Mau jemput lobi mana Pak? Di lobi doang nih bilangnya nih. Kintau, Kintamani nih. Kintamani gitu ya. Ada pelang drop-out gitu Pak. Mau belok kiri? Nggak usah Pak, Bapak berhenti saja Pak, itu lobinya Pak. Oh iya oke, okay. Makasih Pak. Iya Pak, itu ada orang lagi diri Pak. Iya. Iya, iya. Atas nama Bianca ya. Iya. Oke, penumpangnya itu lagi ke Alfamart dulu ya. Sabar. Ya, udah resikonya begitu. Kalau ada yang penumpang yang pengen mampir-mampir ke Alfa atau Indomaret, ya nggak? Pasti pernah kan? Oke nih sudah jam 15 lewat 24 menit sedangkan terpenumpang ya dari tadi mana ya? Ya pokoknya dari situlah ke Cove Prima ya. Pangeran Antasari Cilandak Jakarta Selatan. Dapatnya 32.000. Ini estafetnya saya matiin dulu ya takutnya ada orderan estafet nih, saya mau nyari masjid atau musala dulu, musala asar dulu. Ini ada yang harus ditagih nih. Ya tagih tadi bayar tol 8.000 ya, 8.000 tol. Oke, okay. 80.000 ya kirim. Sip. Oke. Okay. Waktu akan selalu mengobati, temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali. Oh, ini nggak ada plat nomornya, bodong, bodong bertiga lagi nih anak STM nih. Aduh. Oke, ketemu ya. Ini ada ketemu masjid di Cipete. Nah, ini dia penampakannya ya masjidnya. 2 hours later. Ya, sekarang sudah jam 15 lewat 53 menit ya. Lanjut lagi yang ngebit. Mana nih tombol aktifkan nih Grab-nya ya, aktifkan. Sekarang yang di Go Pattern-nya ya, aktifkan. Iya, sip. Ini Grab-nya masih belum pecah telur ya, kacau nih. Mana ini orderan, woi orderan mana? Aduh, nih udah melipir-melipir nih, masa nggak dapet? Ini Gokarnya dapet ya? Waduh, jemputnya 2 kilo 7 menit. Kemana nih ya? Ini, wow, 102.000. Ke Pluit, Pluit, Penjaringan Jakarta Utara nih, jemputnya di Jalan Fatmawati Raya ya. Oke, oke, oke. Anyep ini Grab-nya nih gara-gara tadi cancel ya. Oke, udah deket ya. Tinggal beberapa detik lagi nyampe ini. Ini udah nyampe nih. Tapi mana penumpangnya ya? Nah, itu dia penumpangnya. Bule, penumpangnya bule. Hai. Hai. Orang bule ya? In... Don't speak bahasa. Don't speak, oh. Sorry. Not speak bahasa, oke okay, oke. Okay. Yes. No problem. Where are you from, miss? Russia. Hah? Russia. Russia, oh, good, good. Russia. Hurrah! How long have you been in Indonesia? Two months. Udah 2 bulan ya. Jadinya parking tol and ini jadi 118. Can take picture with you? Yes, okay. Okay. Thank you. Thank you. You look so Barbie. Baby Barbie dog. Okay, okay. Eight, right? Yes. Right. Thank you. Can okay, thank you. Take... Okay. Okay, it's parking. Yes. Ah, no. Yes. Parking. Thank you. Eh? No. Okay.
Kalau apa gimana ya bahasa Inggrisnya ya? out parking with okay, with okay. With ini. Oke. Bye. Thank you. Ya sudah jam 17 lewat 17 nih ya. Sudah ngantar bule. Bule dari Rusia ke Baywalk Mall. Ini mallnya nih. Wow. Di pinggir pantai mallnya. Oke, ini dapatnya itu nggak tahu berapa nih ya. Pokoknya tagih tunai 102. Ini estafetnya saya matiin dulu. Oke, selesai. Ya nih, pendapatan bersihnya 77.600. Tuh kan, di pinggir laut, di pinggir pantai. Nah, tuh. Waduh. Ya, sekarang saya mau keluar aja ya. Mau melipir-melipir ke arah pulang. Ya, ini saya mau nyalain searahnya ya. Saya mau ke arah Burger King nih, daerah Durian Sawit. Ya. Ya, ini juga di go-car-nya ya. Saya mau set ke arah Durian Sawit juga nih. Ya, konfirmasi tujuan. Ya, keluar lewat sini. Good car. Giliran pakai searah baru dapat nih. Bentar ya, mau minggir dulu. Oke, kita cek dulu nih kemana nih tujuannya. Loh, kok kancol? Ya deket dong. 31.000, bersihnya 20.800 ya. 7 menit 2,3 km. Ampun dah, ya udah gapapa, yang penting cara pulang dah. Ah, giliran udah jalan malah dibatalin, gimana nih? Grab car dapet, mantap. Kemana nih? Lobi rumah sakit Atma Jaya ke mana nih? Green Lake Danau Sunter. Oke, mantap ya. Ini bersihnya 64.000. Ini grab car giliran pakai searah langsung bunyi ya. Ini matiin dulu ya go-car-nya. Ya. 750 meter lagi ya, 4 menit. Ya, sabar. Ini lagi di jalan ya. Fungsinya set searah begini juga ya. Ada fungsinya kalau lagi situasi macet, jam orang pulang kantor, pulang kerja. Jadi sangat bermanfaat. Ini masuk ya. Masuk rumah sakit Atma Jaya. Iya. Oke. Oke, kesunter ya, Bu ya. Betul, Pak. Oke. Pak. Ya, Bu, makasih, Bu. Sama-sama. Ya, kita keluar parkir ya. Oke, masih free ya. Ya, sekarang sudah jam 18:31. Sudah nganter penumpang ya dari Rumah Sakit Atma Jaya ke lobi apartemen Green Lake Northern Park. Susah banget namanya. Daerah Danau Sunter ya. Oke. Ini 64.000 ya bersihnya ya. Oke, turunkan. Oh iya, tagih tolnya ya. Tolnya kan 10.000. Tadi 10.500. Tadi penumpangnya minta di tagihnya ini aja 20.000 katanya. Oke. 20.000 masukin. Ya. Konfirmasi selesai. Oke, kasih bintang 5. Ini saya mau offline dulu ya, soalnya saya mau sholat maghrib dulu, udah jam 18:32. Mau nyari-nyari musola, pom bensin, masjid ya. Oke, ini saya mau masukin lewat mana ya? Oh, udah ketemu pom bensin nih. Oh, situ depan ya. Oke, maghribannya di pom bensin aja ya. Nah, ini ada yang mau keluar juga nih di sini. Oke, kita parkir di sini aja deh. Sip. A few moments later. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang sudah jam 18:46. Sekarang saya mau nyalain lagi Grab-nya. Yah, searahnya. Harusnya kan masih ada satu. Sekarang set tujuan nih. Go-car-nya ke Durian Sawit biasa. Oke, sip. Ini posisi saya di Danau Sunter ini ya.
Oke. Blipir-blipir lah. Kalau kelamaan di pom bensin enggak enak lah. Oke deh, mangkal deh di belakang ITC Cempaka Mas. Sebelah mana ya mangkalnya enaknya? Mangkal di sini deh. Oke, sip. Oke, akhirnya dapat orderan. Gak sia-sia mangkal di belakang ITC Cempaka Mas ini ya. Di pinggir kali nih. Mantep ya, tujuannya ke Duren Sawit nih, langsung ke Duren Sawit. Emang akurat kalau gokar ya. Jemputnya di Jalan Danau Indah Barat ya. Oke, langsung aja jalan. Gak pakai lama. Wah, 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 wah. Jemputnya 6 menit, 2 kilo. Gak apa-apa. Yang penting tujuannya ke arah pulang. Oke, sudah dekat ini ya. 700 meter lagi. Ya, ini tinggal lurus doang ini. Ya, atas nama, ya, atas nama ASH ya? Iya. Oke, ke Duren Sawit ya. Ya, sama. Ya, sekarang sudah jam 19.59 menit. Sekarang saya sudah nganter penumpang ya ke Kelapa Kuning, daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Ini dapat bersihnya 45.600. Oke, selesaikan saja. Ya, ini sekarang saya mau pulang ya. Udah jam 8 malam. Ini udah di offline-in. Arah pulang 4,5 km ya. Nggak jauh-jauh jadinya. Enak pulangnya ya kan. Sekarang sudah jam 20 lewat 18 menit. Sekarang saya sudah sampai rumah ya. Hari ini terapi akun di Gojek itu oke ya. Berhasil. Tapi yang di Grab itu amburadul. Sekarang ini sudah jam 8 malam ya. Tadi saya setar jam 10. Kurang lebih sudah 10 jam lah ya ngebitnya. Tadi banyak kejadian-kejadian yang cukup mengejutkan. Ada bule dari Rusia ya. Dapat penumpang bule dari Rusia. Bingung saya tadi. Ada kejadian lucu juga tuh. Tiket parkir saya diambil. Tiket parkir diambil sama tuh bule, dibawa keluar. Saya minta lagi, saya mau ngomong pakai bahasa Inggris. Gimana caranya ya? Kok malah diambil sama itu bule ya? Buat apa coba? Jadi saya minta lagi tiket parkirnya. Kalau nggak ada tiket parkirnya gimana mau keluar ya kan? Yang ada malah kena denda lagi. Tadi set searahnya cukup efektif ya. Dari Pluit ke Sunter saya tadi dapat set searahnya Grab. Terus lanjut lagi dari Sunter ke Duren Sawit dapat searahnya Gokar. Pokoknya benar-benar sangat membantu sekali itu set searahnya ya. Oke, oke, oke. Langsung aja sekarang saya mau review pendapatan hari ini. Sepertinya nggak tembus 400 ribu nih, nggak apa-apa lah. Namanya juga lagi terapi akun ya kan. Tadi Algo Ceres saya ambil-ambilin. Ini pendapatan GrabCar ya, 64 ribu. Kalau yang ini pendapatannya GoCar 324.800. Total pendapatan di GoCar dan di GrabCar 388.800. 8-nya banyak amat. Nah, ini dia performa saya hari ini di GoCar ya, 100%. Semoga kedepannya kembali gacor ya. Udah dulu ya video saya kali ini. Semoga video saya bisa menginspirasi, bisa bermanfaat, dan juga bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gacor, cor, cor, cor. Makan malam pakai kebab aja ya.